sambal brutal. Yes. Yang ayam satu, sepos yang ayam. Ayo mas, kamu. Bebek. Monggo, Pak. Bebek aja. Makan sini. Bebek satu. Burung malon. Saya bebek. Bebek ini setengahan atau sepuluh? Bebek ayam. Atau bebek? Bebek. Ayam. Ayam. Mana ayam? Ayam. Ayam. Ayam aja. Oh, iya, saya. Bi, bebek apa ya mau? Bebeknya setengahan atau seperempatan? Setengahan itu maksudnya, seperempatan. Setengah badan. Gula rok kudi, tak tak. Seperempatan ini. Seperempat rawon. Ini setengah ini. Iya. Biuh, gede nih guys. Seperempatannya premium. Ini seperempat. Ini yang seperempat tinggal empat guys. Kalau ini setengah. Wong sitok apa gak blo kayak ngono. Ini Mas Rawa. Ini aja. Apa? Berarti bebeknya berapa? Bebek apa? Bebek telu. Satu ayam. Tiga. Ayamnya satu. Minumnya teh hangat boleh? Ada. Teh hangatnya ada. Kok teh hangat? Jeruk hangat. Jeruk hangat ada. Jeruk hangat dua. Jeruk Mas. Biar kolesterol adem di garis adem nawar kayo tahu tempe ini mboten enggak ah enggak si kuwe wis tuwek anu guys sambel sendiri apa ya Mas anu Mas apa terong goreng terong ada saya tambah terong eh kok butuh terong sik golek terong kita cari nomor 29 umuke jan piye-piye Mas Budi guys Mas Budi sambel milih dhewe sambel milih dhewe lokasi di depan taman seribu lampu guys engko mangane apa sambele anu ya apa prasmanan sambel prasmanan nasi prasmanan nasi prasmanan lawe digorengno digorengno orang goreng dhewe bebek Mas Budi guys prasmanan sambel dituwuk dituwuki om langkone kurang men oleh ya sambelnya bisa milih sendiri ya wul iku kene nak weteng ngurus gimana mlejo aku keri-kerinan ae tenang aja guys ambilnya mek sak kewatem muluk bisa nanti cuci tangannya di sana iki godhong kenikir iki kok ini ya ini kok wis klarisan iki lalapane iki kita ada sambal hijau apa ya bang iki sambal itu sambal tomat iki sambal tomat ini sambal geprek ya tau ini sambal hijau kita coba pakai ini aja bener ya Bia? Tiga sendok sambal sambal brutal saya yang akan teh hangat tawar 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 gula mau gak krungu pak manis kayak kayak wong ayo kayak aku dengan teh gula teh kok bener memang teh manis ya manis teh manis yes
yang ayam satu sopo yang ayam tiga ayam yang oke okay. Yang bebek bebek tiga ayam ya? Ayam satu bebek satu bebek kape yang loro masih ayamnya dadan nih mas. Pesennya mau piye pesennya kok? Ini pesinti ya kita ini. Benar. Ini bebek itu sampai ya. Oh iya pasti saya. Iya jadi. Ngono loh. Terong. Tadi terong. Oh cakut sih kan. Pasti cakut dikasih. Wan. Sewan. Nanti pulau. Hmm. Iki semuluk iki. Semuluk iki. Halo Bolo, saatnya makan dari perjalanan jauh. Kita mau makan sego gedhek. Saking Maduro mas, saking Maduro gitu. Mulai ngempet orang makan itu mau ketalan guys. Saatnya kita makan ini air rasa repot-repot. Cukup saya boleh. Saya penting. Wow. Oke. Okay. Kata-kata pak. Pedes sambel. Pedes sambel. Sambel ngumpul di bos. Sambel ugal-ugalan. Hmm. Yes. Pak Andannya menikmati sekali Pak Andan. Ini bonusnya terong goreng. Ya. Ini masih saya tak harus ini. Oke Pak. Mbok Pak. Ini sangat cocok untuk orang tua yang gak punya bikin. Rasanya empuk, bumbunya meresap sampai ning jero wetak. Maksudnya meresap di lidah. Tapi mboten meresapi, Pak, nggih. Dudu. Sing durung dawene. Monggo. Selalu mampir. Dibedat sik, duel-duel anasen. Monggo, Pak, terongnya dikedepi, Pak. Yes. Ada. Nanas, ya? Ternyata masih anas. Nanas. Nah, dudu. Singkat dulur. Dudu terong berarti nanas ya. Nanas. Nah, segone kurang, tuwu ono. Gendis disediakan prasmanan. Sepuasnya, lur. Aja lali sopet. Di gayer officer. Ini aku pakai sambil tomat. Jadi pedes manis dan tidak terlalu keras. Ini cocok. Yang ratian pedes pilih sambil tomat. Ini nasi prasmanan, sambil prasmanan. Ya apa? Kulepe yo prasmanan. Itu teman saya. Iwake si utuh segene tek sik. Tanduk meneh. Tanduk meneh. Ngono mau jerene warek-warek. Apa itu Pak Selada? Iya, ini jadi senengan gue mau Pak Selada. Pokoknya anggri sek madang mulut itu mesti seger. Di antara ini sing pakai sendok aku dewe. Soalnya apa? Ini mesti wedangan. Wedangan itu panas. Nah, kan aku jujur dari jujur ya, kalau mengelalakan mesti sambil coba tes nih. Ini sek. Ini makan di kerang yang berbau daging-dagingan. Cenderung dikurangi supaya tidak buruk.
Ini adalah godong kenikir. Untuk lalapan bagus, bisa berkhasiat untuk mengurangi bau keringat. Apa enak lagi mangan iki? Ora bau keringat ning bau sego bebek. Yo. Makanya macul salah bau keringat. Ini tulangnya kak kecil ini, ini dagingnya luar biasa. Bisa nambah lagi. Lama saya tidak lebih nggak bikin konten guys. Sebenarnya karena kemarin pernah musibah. Ini tips saya 5-6. Ayo guys, dolar kuningnya diklik guys. Ini lagi biar lemaknya luntur, minumnya jeruk hangat. Di channel DGR Official Ajul Ali di subscribe. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.